motivasinya ya. Oke. Ces, karena lu menang, gue sebagai promotor lu, gue transfer 50 juta buat lu. Selamat atas kemenangan. Bagi yang mau update Rans setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans Lovers, seperti kita ketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merupakan brand ambassador Slick and Baby. Dan hari ini Nagita hadir langsung menyapa para penggemar Rans di event Mommy and Me yang digelar di Jakarta Convention Center. Yang luar biasa hebatnya, booth Slick and Baby sampai penuh membludak di sebuah ibu-ibu baik untuk mengikuti acara tersebut atau sekedar melihat dan menyapa Nagita secara langsung. Mungkin yang di sebelah sana ada belum pakai ke arah sini. Di sini ada Slick Baby. Di sini promonya banyak ya? Banyak banget. Promonya banyak yang pastinya mungkin nggak ada tempat lain yang mungkin promosi terbaik yang pernah ada. Ya, betul. Cuma di Slick Baby aja nih, Bu Baby. Dua penuhi pastinya ya. Oke. Hari ini khusus mau datang ke sini karena aku mau borong buat rampatan dan buat layanan. Oh, tepuk tangan dong buat Bunda Gigi ya. Siap, Bunda Gigi ya. Oke, siap. Bunda Gigi, di sini kita juga ada Bunda Gigi. Dan tadi Nagita juga sempat mampir ke booth Kidswear yang merupakan bisnis Ran yang baru dilaunching beberapa waktu lalu. Dan dalam seketika semua produknya sold out di sebuah ibu-ibu demi samaan dengan Rafathar dan Rayansa guys. Mau nyari hoodie juga ada white on hoodie atau mau pakai jersey. Banyak banget yang udah pada nungguin. Tuh, nungguin Mbak Gigi. Mama Gigi belanja, ini ada Tante Mary juga. Halo, Mama Gigi aja belanja, masa mau. Hai Tante Mary. Bajunya mirip nih sama Mama Gigi, pink-pink gitu gak sih? Oh, iya, iya kan? Pinky-pinky. Buat girl cocok banget ya nih Mams Gigi ya. Cocok banget. Terus yang paling kecil apa sih? 49 45. Ini buat cewek atau cowok yang ini? Ini buat cewek. Ini cewek cowok, karena ini satu servis. Sementara Raffi nggak bisa ikut menemani Nagita karena ada kegiatan lain juga. Tapi tenang guys, Raffi siapkan bodyguard khusus jagain Memse. Oh ya, merayakan kemenangan Cesna Bati dari Anwar dalam pertandingan tinju tadi malam, Raffi siapkan hadiah yang gak kaleng-kaleng, mulai dari uang cash 50 juta dan satu ekor sapi untuk kurban. Ces, karena lu menang, gue sebagai promotor lu, gue transfer 50 juta buat lu. Selamat atas kemenangan lu. Beneran gak sih, A? Beneran, buat beneran. Anwar, sorry, gue harus transfer dulu, dulu, A. Thank you. Semoga bermanfaat ya, dan lu bisa jadi petinju ya.